Simpan besar nak angkat lagi naik, bai. Apa? Abang boleh jalan-jalan lah. Sabar. Kita minta saja. Menyerah. Jalan kosong. Pam terus dia. Jalan dia. Abang patut Allah dia. Ada. Ni motor kau. Oh, ada orang alih eh. Kita orang mulakan hari kita orang dengan makan dulu. Makan bukan makan sarapan guys, tapi makan tengah hari dekat restoran Sunda ni. Dia punya lauk aku cakap korang eh memang bukan macam kat tempat kita tau. Macam-macam jenis lauk. Kau tengok sate pun dia ada buat pagi-pagi. Good morning. Good tengah hari guys. Dan dekat RM Sunda ibu Joko. Dan aku buat apa ni? Ya? Satu lebih perut kosong. Ayolah kita isi makanan. Hai kak. Aman. 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 Oh, ni semua jenis lauk-lauk ni. Oh. So, baiklah kak. Kat atas pun ada lauk juga. Jalak, jalak. Jalak. Kita naik atas lah. Kat atas pun ada juga kan? Ha. Atas lagi aman lah. Lagi ramai. Ada. Sama aja, jom. Tak ada masuk. Kau nak basuh? Makan hati lah. Haa, makan nasi kata. Okey, baik. Jom. Kita naik atas dulu. Ada sate. So, sate kita ambil dua ayam. Ini semua lauk pure punya guys. Wuhuu. Satu sate, satu cocok RM3,000. Satu cocok sate ni RM3,000? Ada dua jenis sambal. Sambal ni dengan sambal ni. Aku tak tahu mana yang pedas. Kita ambil ni lah. Dan ada kuah kari. Kuah kari? Gulai? Kau ingat ni kedah ke apa? Agak-agak lah. Sini sasar lah makanan orang. Orang Indonesia bukan makanan kita. Aduh. Nak kari? Nak kari? Air, air sana lah. Sama harga air? Air harga makanan macam ada sirup je tu sama lemon tea seperti itu kalau dia pengen ambil. Macam mana? Take all bank RM6,000, yang lain semua RM10,000. Betul? Okay, so ini apa yang kita makan. Kita punya kat jarak makan. Ini apa yang akak nak makan. Nanti akak ni akan bayar RM2,000. Ini tak aman juga? Aman. Ada? Hello, nanti kami ke Malaysia ya. RM146,000. Eh, RM1,000. Wish, banyak mahal ni RM146,000. RM146,000 bersamaan dengan lebih kurang 146 30 lebih. RM30 lebih. Masih jumpa lagi. Gimana? Sini, sini. Sini kat nak, sini kat nak. Alhamdulillah guys, dah kenyang makan. So, ke mana kita pergi? Jalak. Barelang. Jabatan Barelang, jom. Bawah sampai beratu. Abang pakai baju coy pun ada. Eh. Sihat baik? Alhamdulillah. Baik, baik, baik. Eh, baik, baik. Wes, abang, sihat abang? Sihat, sihat, sihat. Rombongan. Hai. Feeling jumpa orang Malaysia dekat sini dia macam eh, macam Spiderman yang tengok banyak-banyak tu. Okay, jom kita pergi ke Jabatan Barelang. Siapa yang datang Batam, dekat Batam Center nak makan makanan Sunda yang sedap macam ni ni ah, kedai dia. RM Sunda Ibu Joko. Ha. Aman, aman. Eh, sorry, sorry, tak undur. Sorry. Selepas selesai makan tengah hari, kita orang daripada kedai tu, kita orang bergerak ke Barelang Bridge. Hush, dia punya jauh, tak payah cerita guys. Makan masa hampir 40 minit. Memang lama guys. Dekat Barelang Bridge ni, sebenarnya tak ada apa pun. Cuma kau boleh tengok jabatan yang Barelang Bridge ni lah. Ha, dia ada sedikit lah. Macam kalau tempat kita ni, Jabatan Pulau Pinang. Okeylah, lawa apa kau tengok sini. Jom, kita layan view daripada atas. Let's go guys. Oh ya, sebelum aku terlupa nak bagi tahu, masuk sini free. Sebab kau nak tengok pemandangan je, kau takkan nak bayar. Cuma parking kau kena bayar. Ha, kita datang naik motor, so kena bayar RM5,000. Harap-harap tak ada tambahan lagi lah. Dan lepas ni kita lepak kat tepi ni, tempat kita parking motor tu, kat situ ada tempat lepak kedai. Apa ni, lepak minum. Kita lepak sini dulu tengok pemandangan. Tapi serius cantik korang kena datang sini. Serius cantik. Memang pemandangan dia, subhanallah. Tu. Jambatan Barelang. Ya, itu cantik tu, abang. Boleh, boleh, abang. Baik, 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 baik. Kita ini menjadi
bapak-bapak, ibu-ibu semua yang punya anak. Iya, travel agency. Oh. Namanya? Nama syarikatnya? Ah, oh, bagi tahu di kamera. Nama syarikatnya, siapa yang mau pergi Batam boleh kontak. Ah. Siapa yang mau pergi ke Batam boleh kontak Indo Galaxy Tour and Travel. Okay. Bye. Ah, ada di mana IG? On Instagram. Instagram. Okey. Kita dah selesai dekat Baram Bridge. Si Jalak dia buat konten macam semalam. Kau tengok. Dia pergi cakap bahasa Kelantan dengan orang Indonesia. Bapak awak nenah, awak jambu batu. Oh, awak timu pun dia buat colek juga ni. Dia buat colek. Colek. Tapi dia pakai awak timu, buat colek. Umuh. Sesat saja dekat Barelang Bridge, kami pun bertolak pergi ke Masjid Sultan Mahmud Riwayat Shah. Ke Riwayat Shah, saya tak ingat. 30 ke 40 minit jauh, guys. Dengan matahari terik, kita orang tempuh saja. Masjid dia memang lawa, guys. Kau tengok dengan binaan dia, dengan dia punya infrastruktur, arkitektur dia. Memang sangat-sangat cantik. Memang tenang kau duduk kat situ. Kita orang ni kalau letak kepala, memang hilangnya. Dia ada 8 tau. Ada 8 tiang. Apa ni? Macam payung kat Masjid Nabawi Madinah ni. Setiap satu ni, ketinggian dia sampai 17 meter. Ada 8. Sangat cantik. Cuma beza dia dengan Masjid Nabawi adalah kalau Masjid Nabawi dia punya ni boleh tutup buka. Tapi yang ni dia kekal abadi dekat situ. Tapi still cantik. Mantap. Sipar besar nak kita terus nilai, Mai. Abang boleh jalan-jalan lah. Abang, kita minta saja. Tunggu. Menyerah. Jalan kosong. Alright, kita dah sampai dekat lokasi kita seterusnya dekat kawasan Golden Brown. Nama tempat ni adalah Golden Brown lah, tapi yang tempat kita lepak adalah ni. Wake House Cafe, Cafe and Ski. So sekarang ni kita nak lepak sini sebab aku tengok gambar dekat sini ada makan terakhir bang. Kan? Tapi ni orang tengah main ski macam mana nak makan atas air? Ya. Kan ada orang tengah main ski, macam mana kita nak makan atas air? Sebelah sana. Oh, sebelah sana. Ya. Ada juga ruangnya? Ada. Oh, okey, okey. So saya menunggu ketibaan seseorang untuk saya lepak kat situ. Baik bang. Mantap. Seorang kawan kita daripada Batam ni nama dia Pak Ebra. So dia on the way sini dan wife dia kerja kat kedai sini. So dia ajak lepak kat sini. Ha, sambil tengok orang main. Nampak dia. Ha ni. Ha tu. Ha. Terbang, terbang. Terbang bang, terbang. Alah, dia tak terbang lah. Kalau kata kau nak tahu cantik ke tak, jom kita tengok. Ha, jom tengok cantik tak cantik. Sampai dekat Wake House, kita boleh makan atas ni. Lepas tu nampak, kau nampak, kau nampak sana tu, tah mana-mana lah diorang pergi tu. Siap ada dayung. Baik guys, mantap gila. Oh, ada beef. Oh, yang ni bakar ayam. Barbecue. Barbecue. Chicken. Chicken satay. Chicken. Chicken satay. Dah kahwin? Belum. Apa dah kahwin? Sudah. Sudah. Apa cakap kalau panggil bini apa sayang eh? Bunda. Ibunda cakap bunda. Abang pasangkan diri abang apa? Ayah. Ayah. Ibunda, ayah masuk YouTube cakap. Satu. Halo bunda, ayah dah masuk dalam YouTube ni. Yeay. Jom, order kat sini ke atau order kat atas tu? Order kat sini dulu. Order kat sini dulu. Tangin lagi ada ice lychee tea nya satu, ice peach tea nya satu, less sugar, avocado satu, snack platter satu, hot latte nya satu, sama vegetable nugget nya satu. Okey, jumpa kita lepas tu guys. Okey. Hai bang, asal pindah? Tadi kat sini. Dah. Selek lah bang. Boleh, boleh. Taklah saja gurau bang. Saja gurau bang. Alah, merajuklah. Kita ni belum ada makanan lagi tau. Tak jalan. Ha, dah jauh dah tu. Macam mana orang tu nak hantar? Berpusing ni, berpusing. Kayo Pak Ebra. Selalu kayo van kita kayo. Kayo sampan hari ni. Ha. Wow. Ni ada ice cream sting lah yang less sweet. Less sweet. Yang ini? More sweet. Yang manis-manis sangat, saiz dah manis. Alpukat. Veggie nugget. Ya. Nugget veggie. Ini snack platter. Snack snack platter. Snack platter. Ingat snack kereta.
Okey. Boleh beredar eh? Boleh. Boleh. Okey, bye bye bang. Bye bye. Kenapa sikit je bang? Ha? Kenapa sikit je kita order? Sebab kita dah makan.